Di tengah-tengah kita ada kesepuhan dari kota Tangerang, keluarga besar Pusaka Putra Cimande, Abah Muklis. Kami undang untuk bisa duduk bersama-sama para guru. Kami persilakan Abah Muklis. Ketua Rahmat, Abah Muklis bisa dijemput biar bersama-sama duduk bersama kita. Selanjutnya, ini kita ke Jakarta. Ya. Ini dari Beksi, Bang Mahdi. Kita undang ke atas untuk tampil. Nah, tadi kita dari Abah Muklis, kasepuhan guru besar dari Cimande Pusaka Putra Tangerang. Bagi bapak ibu yang punya keluhan-keluhan patah tulang, masalah dengan urat, silakan datang ke stand Cimande selama acara. Ya, ini paling ganteng nih, Abang Beksi. Nah, senyumnya kagak nahan, kagak pantun bang. Beksi, tapi dengan senyum itu yang ganahan ya. Hati-hati dengan senyuman anak Beksi, makanya dah bawaannya pengen bawa pulang. Beksi, iya Bang Adi dari Beksi, luar biasa. Selanjutnya, Delapan Rasil dari Nur Hadi. Nah, ini abang kita. Kita nih gampang nyeriin senyumnya pokoknya dah. Malam ini kita sangat berbangga sekali dapat menyaksikan sebuah warisan budaya Nusantara, pencaksilat dari penjuru dunia. Insya Allah kita menyaksikan ini semoga menjadi motivasi buat kita semua. Thank you.
Ate biasanya juga memiliki keahlian pengobatan alternatif tulang dan urat. Sekali lagi kepada Bapak Ibu masyarakat Kota Tangerang yang memiliki keluhan tulang, kesleo, patah tulang atau lainnya, bisa datang ke stan Cimande sampai dengan tanggal 8 di samping stan Prabu Siliwangi. Ya, ini Cimande, jurus Cimande. Kami pastikan ini 20 tahun terakhir beliau tampil di atas panggung. Sebagai penutup daripada parade pencak silat lintas aliran Nusantara dan mancanegara, kita saksikan inilah dia Presiden Federasi Pencak Silat Tradisional Internasional, Kang Rahmatsyah. Kami perkenalkan Federasi Pencak Silat Tradisional Internasional atau disingkat FPSTI, memiliki anggota 9 negara yang saat ini ikut dengan lainnya untuk mengangkat dan melestarikan budaya Indonesia dan juga Nusantara. Ya, salam. Setiap pesilat memiliki salam yang berbeda-beda. Kita perhatikan dari pertama kali tampil. Ini agak berbeda, akan menampilkan jurus silat dengan senjata khusus. Salam hormat. Masih ada jurus-jurus yang disimpan. Ya. Ya. Ini kita saksikan Guru Besar Gayong Patani akan menampilkan pulut atau Cimande bilang kelit. Ya. Nah, dengan dewan juri ini Datuk Edwell di tengah-tengah. Ya, ini sangat langka. Dua guru besar di atas panggung yang sama akan menampilkan jurus yang berbeda dengan satu nuansa pulut khas Melayu. Satu bulan lalu keduanya juga menampilkan pulut di Malaysia di momen 1000 Siloka Kris di Kuala Lumpur. Ya. Ya, dipisahkan, kita lihat. Thank you.
Iya, ini terlihat jenaka ya. Tapi inilah silat. Silat itu kepanjangan dari silaturahmi. Pencak silat adalah penyambung yang putus tersambungkan, yang sudah tersambung tereratkan, yang sudah erat semakin erat di bawah ikatan silat. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Ya, masih dipisahkan. Kita perhatikan. Waduh, ini apa yang terjadi ini? Kita perhatikan, walaupun dengan berbagai jurus, tapi senyum tidak pernah lepas dari bibir keduanya. Inilah silat silaturahmi dengan beda aliran, beda jurus, beda ragam latar belakang.